Halo Sobat Jaegar, ketemu lagi di channel saya, Heri Jaegar. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu dan tentunya dilancarkan rezekinya ya. Tetap bisa menjalankan aktivitas seperti biasa, tahan menghadapi pandemi ini, dan jangan lupa pakai masker. Oke, ini adalah pembuktian ya, berat real dari Mimis NSA Slug. Nielsen Special apa? Specialty Ammo NSA. Made in USA. Di sini tertera 15,0 GR Green. Terus 4,52 mm. Isinya 200 piece. Tapi ini udah ada yang terpakai ya. Di dalamnya itu ini terbungkus seperti ini. Baru dimasukkan di kalengnya kayak gitu. Ini saya buka. Ini ya, sama. Oke, ini udah ada timbangan yang ya bisa dibilang akurat karena ini timbangan sudah terkalibrasi ya. Ini ada badan kalibrasinya di sini. Ini. Oke, ini seperti ini mimisnya. Ini udah ada sisa beberapa. Ini ya. Mimisnya rapi ini. Itu ini. Coba sekarang ukur dulu berapa sih. Berapa diameter dari roknya ini ya. Itu diameter roknya apa ya? Ini 4,48. Udah zero ya, 4,48 ini. 4,48. Terus panjang dari mes ini 6,71. Coba yang lainnya ya. Zero. Diputar-putar 4,48 6,72 6,72. Oke, coba ukur dia punya berat pakai satuan GN di sini ya. Zero dulu. Oke. Ini acak ambilnya. Coba. Itu 14,58 98. Oke. Terus 98. Sama 14,98 sama juga 14,98 14,96 zero lagi 14,96
Baru 5 ini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Terus 14,96. Oke. Zero lagi. Kalau ini sama juga. 14,96. Ini baru 7 ya. Ini saya aduk ya, sembarang saya ngambilnya, enggak dipilih dulu kayak gitu, biar tidak ada dusta di antara kita. Wah, ini sama 14,96, 98, 96 kayak gitu aja ya. Terus sama 14,98. Nah, ini 15 pas ini. 15 pas baru 1. Sama 14,98. Sama 14,96. Sama. Ini udah 13 ya. Udah 13 butir ini. Menunjukkan hal yang bagus. Sama. Turun lagi dikit. ,98 juga. Oke. Dari 15 butir yang ditimbang, beratnya itu ada 14,94, cuma satu kebanyakan 14,96 dan 14,98. Oke, sekian dulu informasinya. Ini Mimis NSA Slug ya, made in USA. Ini Mimis ya, tergolong lumayan harganya. Semoga bisa memberi informasi kepada teman-teman pengguna. Salam satu laras, salam jagar.